Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku excited gila lah untuk react siri terbaru filem Sonic the Hedgehog Part 2. Alamak. Sebenarnya aku dah terlambat dah sebab dah dekat masuk 2 hari dah kot. Trailer tu keluar pada malam Jumaat itu hari eh. Pagi tu bila aku nak pergi kerja, aku buka Facebook, aku nampak dah ada trailer. Jadi aku tak nak tengok lah sebab aku rasa aku dah buat video react lah. So bila balik kerja pula semalam aku letih. Settlekan family apa semua dulu. Malam aku tidur awal. So jadi hari ini, hari Sabtu, aku rasa aku nak react lah. Dah banyak lah YouTuber buat reaction cerita Sony the Hedgehog tu dia. Tak apa, aku buat juga, aku tak kira. Okay, sedikit sejarah tentang aku dengan Sonic ni. Sebenarnya Sonic ni antara game yang banyak yang paling dekat dekat hati aku lah. Aku start kenal Sonic ni pada tahun 1991. Okay, tak silap aku, ketika tu aku dah jampan. Yang mana abang aku, arwah abang aku, dia beli konsol Sega Mega Drive. So masa tu kalau siapa beli konsol Sega Mega Drive akan dapat cartridge percuma Sonic. So Sonic ni untuk pengetahuan korang adalah maskot utama Sega lah. Kalau dekat Nintendo pula dia ada Super Mario Brothers. So dekat Sega dia ada Sonic. Siapa pun mesti tak boleh lupa. Okay, peperangan persaingan hangat antara Sega dan juga Nintendo. Memang best lah zaman tu. Tapi macam aku kurang sedikit dengan Mario. Aku lebih prefer Sonic lah. Sebab Sonic tu dia grafik lagi cantik. Dan kebetulan pula aku ada dekat rumah aku ada Sega kan. Aku pernah main game Sonic ni. Sonic 1. Okay, lepas tu Sonic 2. Sonic 3. Sonic and Knuckles tu masih lagi dalam Sega Mega Drive. Tetapi untuk installment yang keempat iaitu Sonic CD, masa tu aku dah tak ada lah sebab masa tu kena, kalau siapa nak main Sonic CD ni, kena beli satu peranti khas dan sambungan di dalam bentuk macam CD lah. Maksud tu lah. Game Sonic CD ni aku tak ada kesempatan nak main lah. So bila Paramount dia keluarkan filem Sonic yang pertama, Sonic the Hedgehog yang pertama pada 2 tahun yang lepas, aku memang dapat kesempatan untuk tonton filem tu kat wayang lah bersama dengan family aku. Which is aku rasa not bad. Antara the best film adaptation daripada game yang pernah dihasilkan lah. Korang pun tahu lah. Banyak film adaptation game, manga, ni anime selalunya memang fail lah. Tak berapa best. Tapi keseluruhan filem tu nak kata dia hebat mana pun tak lah. Tapi so far aku enjoy lah dengan cerita yang pertama tu. So jadi untuk filem terbaru ni, kita pun tahu dia akan ambil sedikit adaptation daripada game Sonic yang kedua. Yang mana Tails ada. And then aku difahamkan bahawa watak Knuckles akan ada untuk cerita ni eh. So aku cakap terus terang lah, aku kalau boleh cuba, semalam aku tak nak buka social media, Twitter, Facebook, sebab aku tak nak spoiler untuk trailer ni lah. Tapi aku tahu sebab dia orang hire Idris Elba untuk watak Knuckles, sebab aku pernah terbaca dalam 2 bulan 3 bulan lepas. So tak apalah, kita tonton sama-sama lah macam mana trailer ni. Aku memang excited gila lah. Okay, kau dah ready? Yeah, jom. Oh, sambungan itu hari eh. Quick stretch, little snack, and here we go. Sonic, I love that you want to help make a difference. Mind if I drive? Being reckless. Don't worry, nobody's gonna get hurt. Pretending to be Batman, Blue Justice, trademark pending. You're still just a kid. Legit Batman. Trust me, there will come a moment when your powers will be needed. But you don't choose that moment. That moment chooses you. I just got goosebumps. Wait a second, did you steal that from Oprah? Yeah, Jim Carrey, Robotnik. Papa's got a brand new stash. Aku sebenarnya suka tau diorang casting Jim Carrey sebagai Robotnik, which is very very good. Wow, Chaos Emerald. Okay, ni scene yang masa last itu hari tu. I'm sorry, who are you? Yeah, ni dalam poster dia. Okay, this is what we're gonna do. Step 1, light taunting. Step 2, I have no idea. Macam opening Sonic 3 eh. Grafik dia padu ah. Today's forecast calls for a 100% chance of adventure. Comel tu.
Rakyat lawa, design dia bagus hari ni. Face it, you're never going to get my power. Knuckles kan? Do I look like I need your power? Oi, suara lain. Yeah, suara dia selba eh. Where are my manners? Sonic, meet Knuckles. Smooth lah. Oi. Terbaik ya. So, nampaknya untuk yang kedua ni dia stay true eh dengan game eh. Jasmine, watak Tails, kali ni ada Chaos Emerald. So, kemungkinan besar kita mana tahu kita akan berpeluang tengok Supersonic eh. Dia perkenalkan watak Knuckles, okay, so dia maklum. And then apa yang menarik, dia tengok Knuckles bekerjasama dengan Robotnik. Memang kalau ikutkan Sonic 3, memang Knuckles dia bekerjasama dengan Robotnik. Sebab apa tau? Sebab apa ni, Robotnik dia tuduh Sonic ni nak curi Emeralds lah. Knuckles ni kalau dalam game, dia ni adalah protector of Chaos Emerald. So nampaknya kali ni diorang pilih untuk stay true dengan game dia, which is aku memang excited dah. So mana tahu nanti filem Sonic 3 kita akan dapat jumpa Metal Sonic. Ikutkan memang betul. Dan kalau ikut game, Robotnik dia kumpulkan 7 Chaos Emerald tu, dia nak cipta dia punya ultimate weapon dia. Yang mana ultimate weapon dia adalah Metal Sonic lah. So, apa pendapat korang tentang trailer Sonic the Hedgehog 2 ni? Adakah korang excited sama macam aku? Aku bukan apa lah. Korang kebanyakannya yang apa ni, yang generasi baru ni tak berapa kenal lah Sonic dengan Mario Brothers macam mana zaman aku lah. Pada zaman aku kecil tu, Mario Brothers dengan Sonic ni is the thing kau tahu dalam game. Selain daripada Street Fighter kan, Art of Fighting, Fatal Fury, apa nama ni, game apa satu lagi tu, Contra, itu semua zaman kita orang memang bagi zaman tu dah best gila lah. Sampai kemunculan pada 1997, Sony PlayStation. Itu memang betul-betul ubah. It's a game changer lah untuk dunia game. Sebelum tu, inilah dia game yang kita orang kenal, kita orang besar game ni. That's why Sonic ni salah satu orang kata apa, figure yang Sonic dengan Mario lah, basically adalah satu figure yang cukup-cukup penting dalam orang kata apa, dunia game ataupun pop culture kita lah. Okay, aku rasa itu sahaja dah kot. So, jadi apa pendapat korang tentang trailer Sonic the Hedgehog 2 ni? Nantikan tayangan dia pada bulan April. Alright, adakah korang semangat nak tengok cerita ni? Korang tulis komen kat bawah. So jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe, dan yang paling penting sekali, tekan loceng notification tu. Yeah, korang memang baik. Okay, kita jumpa lagi dalam aku punya video-video ulasan nanti ataupun video-video ZTV di masa akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.